Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbisrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Di sini akan saya sampaikan video yang mana viral di Facebook ya guys ya. Ini tentang seorang remaja yang berpakaian pakai sarung ya ala santri lah, pakai kopiah. Tapi entah kenapa si anak muda ini melepaskan foto-foto para habaib seperti Habib Munzir bin Fatul Musawa almarhumah dan sebagainya. Kita tonton saja videonya agar tidak lama-lama durasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini videonya ini menampilkan kalau dinding-dinding rumahnya itu terdapat foto para ulama, ada foto para kiai, foto habaib, ya kan? Allah. Tep Umar nanti juga fotonya diturunkan. Allah ya Allah. Kalau saya pribadi mengomentari video ini ya, tentunya sangat sedih. Bagaimana foto para ulama, ya kan, seperti Habib Umar bin Hafidz. Terus juga ada foto yang diturunkan tadi Habib Munzir bin Fatul Musawa. Kenapa Anda memajang foto tapi Anda menurunkannya, divideokan? Dan apa karena lagi viralnya tesisnya Kiai Imad yang tidak setuju dengan Habib Ba'alawi, akhirnya Anda berubah haluan? Wes kiai kalau saya Habib lah, ngono ya kan? Apa mungkin seperti itu pemikiran Anda ya? Kalau saya pribadi, di rumah saya juga banyak foto-foto para alim ulama, para yai, para habaib. Tapi saya pedoman saya satu, kalau saya santri Lirboyo, masih Lirboyo tetap takdim, tetap ikut para habaib ya. Saya sebagai santri tetap derek dawuh para yai, para guru saya, para masayik di pondok pesantren Lirboyo yang tetap ikut Habaib Ba'alawi. Bagaimana di acara-acara pondok pesantren Lirboyo Kediri tetap mengundang, yang kemarin baru pada tanggal 29 Agustus ya kan, itu acaranya dari Bank Indonesia ditaruh di Aula Muktamar Habibidin Rawuh. Dan juga sebelum-sebelumnya juga ada Habib Muhammad Al-Habsi dan Habib saya bin Abdul Qadir Asgaf setiap tahun di pondok pesantren Lirboyo. Kalau saya tetap derek dawuh guru saya. Nah, kalau Anda harusnya punya pedoman, jangan peh. Nah, ini bahasa kedirinya peh yang dipopulerkan oleh Martin Pais kemarin ya. Peh awake dhewe iki melu sing viral ya kan. Habib Ba'alawi rungkat. Nah, akhirnya di rumah kita foto yang sudah terpajang lama, mungkin 2, 3, 5, sampai 10 tahun, akhirnya diturunkan. Nah, sedangkan guru-guru kita tidak mendahulukan kita untuk membenci Habib Ba'alawi. Ya,
akhirnya menjadi santri yang membangkang, ya kan guys. Kalau saya mondok di pondok pesantren Nurboyo kan, ya alhamdulillah lama tetap ikut derek dawuh guru, dawuh para masyayikh. Ya jangan seperti itulah guys. Kalau ikut yang viral, ya kita harus menimbang viralnya ini seperti ini dan dawuh guru seperti ini, dawuh guru kita seperti ini. Jangan langsung ikut yang viral yang kita ikuti, ya dawuh guru kita tinggalkan. Akhirnya ya seperti itu tadi, entah itu ya itu kalau dapat saya seperti itu ya, mungkin sana lain ya kan, dapat orang kan berbeda-beda ya. Walafu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berkomentar, tetap jaga persaudaraan dan jangan saling mencela, mencaci maki, memfitnah dan sebagainya. Kita Indonesia, kita bersaudara. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi.